Halo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi nih, seperti biasa ya, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, ini aku lagi bareng sama Dava mau beli sayur ya di dekat rumah aja sih, di perumahan gitu, di komplek perumahan ya, maksudnya enggak terlalu jauh. Nah, ini Dava lagi pilih-pilih kue, aku lagi mau belanja sayur, belanja harian aja sih, nggak banyak juga yang dibeli. Aku cuma beli wortel, beli kacang panjang, beli kol, beli cabe. Jadi juga beli sayur-sayuran aja. By the way, ini tuh di hari Minggu pagi ya, sekitar jam 7:30 kalau nggak salah. Ini aku bareng sama Dava, karena Sabtu Minggu kan nggak sekolah, jadi aku bisa ajakin Dava buat belanja. Nah, ini sekarang kita udah selesai belanja ya guys. Tadi total belanjanya tuh 36.000. Sekarang kita mau OTW pulang dulu nih. Alhamdulillah, sekarang kita udah sampai lagi nih di rumah ya guys. Sekarang aku mau bongkaran belanjaan dulu. Terus Dava juga udah gak sabar, pengen makan kue, pengen sarapan. Dia udah lapar karena ini udah 7:30 ya. Biasanya kan Dava jam 6 gitu udah sarapan. Nah, ini tadi beli kuenya sampai 6 kue gitu ya. Kayak lapar banget ini sih Dava ya, sampai beli sampai 6. Tapi enggak apa-apa, kalau makanan aku bakal beliin aja sih. Nah, ini aku tadi beli wortel 2, terus beli kacang panjang seikat gitu aja. Sama ada daun salam tuh tadi minta doang sih. Aku minta cuma 3. Aku mau beli tapi ternyata disuruh ambil sendiri gitu. Terus enggak usah bayar. Ya udah aku ambil 3 aja secukupnya kan. Kalau banyak-banyak kan enggak enak ya. Nah, aku tadi juga beli gula merah 1 bungkus itu 5.000, terus beli cabe ini, cabe keriting sama cabe rawitnya gabung 10.000, sama beli kol 5.000. Udah deh, itu aja yang aku beli ya. Pokoknya tadi total belanja itu 36.000, enggak terlalu banyak. Nah, ini sekarang aku lanjut mau masak. Aku pengen rebus ayam dulu. Jadi aku hari ini tuh pengen bikin ayam bakar teflon, tapi pakai resep yang beda lagi ya. Kemarin aku udah sempat share bikin ayam bakar, tapi resepnya beda. Nah, ini sekarang mau aku rebus dulu ayamnya. Aku kasih jahe geprek. Nah, ini tinggal direbus sampai matang. Sambil nunggu ayamnya, ini aku mau siapin perbumbuan. Nah, bumbunya itu bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, ketumbar, sama merica sedikit. Jadi tinggal di blender aja nih guys. Oke, ini udah selesai ya. Tadi aku blendernya pakai air. Pokoknya bumbunya dikira-kira aja pakai feeling. Oke, lanjut, ini aku mau goreng sambal dulu. Aku mau bikin sambal ya, aku mau bikin sambal gula merah. Ini seperti biasa aku goreng dulu tomat, bawang merah, bawang putih, sama cabe. Secukupnya aja, sesuai selera ya, maunya seberapa. Kalau kalian mau bikin juga boleh, karena ini enak banget. Jadi sambalnya tuh manis tapi pedes gitu loh. Nah, ini sambil aku juga ngelap-ngelap kompor, dan aku habis ini mau kupasin sayur buat lalapan ya. Kupasin wortel sambil mau potong-potongin juga. Pokoknya disambi-sambil lah pekerjaannya. Nah, ini cabenya udah pada mateng nih, tinggal aku ulek aja. Jadi bumbunya cuma pakai gula merah, terus pakai garam, sama pakai Royco tadi sedikit. Ini tinggal diulek-ulek sampai halus aja. Ini tuh mantul banget loh guys, cocok banget itu dimakan sama ayam bakar. Oke, ini aku mau bikin rebusannya. Ini air udah mendidih, terus aku masukin garam. Terus lanjut aku masukin juga minyak goreng. Baru habis ini mau aku rebus. Aku rebus wortelnya dulu sih, tapi aku bagi yang gak aku campur jadi satu. Jadi setelah wortelnya matang, nanti baru aku rebus yang lainnya. Oh iya, kalian sekarang lagi pada ngapain nih guys? Jam berapa nih nontonin video aku? Oke, sambil nungguin si wortel juga, aku langsung aja nih mau bikin ayamnya ya. Karena bakarnya itu di teflon, jadi diusahain harus matang duluan gitu, harus dibumbuin duluan. Sebenarnya udah matang ya, udah direbus, tapi ini biar lebih afdol, aku mau bikin bumbu tumisannya. Tadi udah aku kasih minyak bawang putih ya, ini mau aku tumis dulu bumbu halusnya, terus aku campurin juga daun salam. Terus tinggal aku tumis-tumis sampai wangi, sampai dia matang supaya nggak langu ya nanti kalau dimasak. Nah, ini si wortel juga udah matang, tinggal aku pindahin ke piring. Pokoknya hari ini tuh pagi ini tuh sat-set gitu loh kerjanya ya, jadi harus cepet supaya lebih cepet juga selesainya. Nah, ini aku langsung masukin aja si kacangnya.
Jadi nantar kolnya yang terakhir ya guys aku masukin. Oke, habis ini lanjut aku mau masukin si ayam karena udah mateng nih ya bumbunya, udah harum banget. Sekarang tinggal aku masukin aja ini ayamnya. Aku tapi nggak tahu sih guys ini ayamnya berapa ya, apa setengah kilo apa lebih gitu, karena aku kurang paham sih ya kayak berat-berat ayam gitu. Pokoknya ya seada stoknya di kulkas itu yang aku bikin tadi. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja. Kalian kalau bikin ayam bakar teflon gimana nih guys? Ditumis-tumis gini dulu nggak sih? Apa langsung dibakar aja? Aku takut nggak matang sih kalau aku langsung bakar gitu ya. Makanya harus aku rebus dulu, aku tumis. Nah seasoningnya aku kasih garam, terus aku kasih juga Royco ayam, sama aku kasih juga nanti kasih air dulu sih habis ini ya. Ini aku oseng-oseng dulu tapi kayak agak lengket, jadi aku kasih air dulu. Aku kasih kecap dan terakhir nanti aku kasih gula merah juga ya. Setengah aja sih gula merahnya, nggak terlalu banyak. Ini juga aku gunting-guntingin aja supaya lebih cepat. Nah terus tinggal diaduk-aduk aja sampai matang ya guys. Ini udah matang sih sebenarnya, tapi sampai bumbunya meresap gitu. Alhamdulillah ini udah matang ya, ayamnya tuh udah meresap banget bumbunya. Cuman belum langsung aku panggang sih, aku diemin dulu. Karena ternyata cucian piring aku bener-bener banyak, jadi aku mau cuci dulu piringnya. Habis ini baru selesai cuci piring baru aku panggang tuh si ayam ya. Dibakar, dipanggang, sama aja lah ya pokoknya. Tapi lebih ke panggang gak sih? Karena dia kan di teflon ya, gak kena api gitu, jadi dipanggang. Oke, ini aku cuci dulu piringnya ya guys, karena lumayan banyak banget, karena gede-gede gitu loh. Dan sampahnya juga seperti biasa terkumpul di bawah situ. Nanti sebelum bilas-bilas mau aku plastikin dulu nih. Nah, kalian hari ini pada masak apa nih guys? Boleh ya di-share di kolom komen aku. Ini sekarang tinggal aku bilas-bilas ya, tinggal aku taro-taro aja. Terus habis ini aku lanjut deh mau eksekusi si ayamnya, mau aku lanjutin lagi masaknya nih. Nah ini sekarang aku kasih minyak bawang putih dulu. Aku bakarnya pakai double pan ya. Kok bakar lagi? Panggang. Aku panggangnya pakai double pan. Ini aku olesin aja pakai minyak bawang putih supaya nggak lengket. Sebenarnya nggak lengket sih, tapi biar lebih afdol aja gitu. Aku pakein minyak. Kalau pakai mentega tuh dia jadinya lebih asin gitu loh. Jadi makanya aku pakai minyak aja deh. Oke, tinggal aku susunin aja ini si ayam-ayamnya. Tinggal aku jejer-jejerin di sini ya, berbaris dengan rapi. Tapi ini nggak semua sih. Jadi sisanya ntar aku simpen aja ini ayamnya buat digoreng. Oke, lanjut ini aku kasih olesan ya. Nah ini tadi olesannya cuma aku kasih kecap, saus tomat, sama aku kasih Royco ayam sedikit. Tinggal dioles-olesin aja ke seluruh ayamnya. Terus ini dibakar bentaran aja sih, jangan lama-lama ya, ntar gosong. Karena sebenarnya dia udah matang ya, ini cuma buat ngecoklatin dikit aja. Oke deh, ini mau aku tutup dulu ya guys, ntar tinggal dibalik-balik aja. Alhamdulillah ini sekarang udah matang semua masakan aku ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh baru jam 9 pagi tapi aku udah ready aja nih untuk makan siang. Gak apa-apa biar aku bisa ngerjain pekerjaan yang lain. Nah ini ayam ayam bakar atau ayam panggang aku. Terus ini ada lalapannya ya, rebusannya. Ada kol, kacang panjang sama wortel. Dan ini sambelnya, sambel gula merah. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut aku mau beresin dulu, ini mau bersihin meja ya, meja makannya tuh kotor banget. Karena habis ini aku tuh mau nyetrika baju, ini kan di hari Minggu ya guys. Jadi hari Minggu itu agenda pasti, agenda rutin, rutinitasnya itu adalah nyetrikain baju sekolah sama baju kerjanya suami. Nah ini aku mau siapin dulu alat tempurnya untuk setrika. Aku jarang banget, udah gak pernah ya kayaknya share video nyetrika. Ini tuh udah perdana lagi setelah berbulan-bulan lamanya. Ini aku mau nyetrika baju. Cuman sekarang bedanya aku udah ada setrikain baju si bocil nih, bajunya Dava ya. Jadi udah ada anggota baru nih di perbajuan ini, di tempat untuk nyetrika ini ya. Dan ini juga mejanya kan meja multifungsi ya, jadi bisa buat makan, bisa buat motong-motong, bisa buat nyetrika. Pokoknya buat semua kegiatan yang membutuhkan meja, ini meja bisa dipakai. Nah aku kalau misalnya yang semprotannya gitu aku nggak pakai yang kayak
khusus buat nyetrika gitu loh. Jadi aku tuh pakai pewangi baju, terus aku masukin air gitu di dalamnya. Jadi aku semprotin aja gitu. Jadi wangi banget sih menurut aku ya. Jadi aku belum pernah gitu nyobain beli yang kayak key spray atau merek-merek lainnya. Tapi next bisa deh aku coba. Tapi sementara kayak gini aja udah wangi ya guys. Nah jadi ini yang aku bilang kemarin ya, bahwa kita itu sebagai ibu rumah tangga turut andil dalam perjuangan keluarga gitu. Cuma perjuangan gak tuh ya, karena kita yang ngebantuin untuk ngebersihin pakaian, ngerapiin dan sebagainya gitu, supaya mereka sekolah, mereka kerja itu jadi lebih nyaman. Ini by the way aku berdua aja sih sama Dava, karena suami aku lagi ada kerjaan. Nanti makanya pas siang udah pulang itu udah tinggal makan aja. Alhamdulillah udah beres kerjaannya kan. Dan hari ini aku juga cuma share video masak sama beres-beres dapur dikit, cuci piring gitu ya, sama setrika baju. Karena aku tadi udah beberes duluan sih ya, pagi tuh udah nyapu. Karena kerjaannya juga ibu-ibu mah gak ada yang gimana-gimana, bolak-balik gitu-gitu lagi kan ya guys. Dan setrika baju tuh kerjaan yang lumayan lama ya, super lama banget, padahal cuma 4 baju, 4 apa 5 baju ini, tapi ngerjainnya bisa 1 jam lebih. Ini aku masih ngerjain bajunya Dava dulu sih, jadi aku ngerjain tuh nyetrikain yang kecil-kecil dulu, ntar yang gede-gedenya belakangan, supaya kayak lebih cepat aja sih menurut aku. Kalian gimana nih kalau nyetrika? Kalian nyetrika sendiri atau antar ke laundry nih guys? Aku ada rencana sih pengen ngantar ke laundry gitu ya untuk setrika, tapi aku juga belum tahu jadi apa enggak, karena sejauh ini karena bajunya itu nggak terlalu banyak, jadi masih aku setrikain sendiri sih. Cuma nggak tahu ya kalau nanti suatu hari nanti berubah pikiran. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja ya kegiatan aku di hari Minggu ini. Semoga bisa menemani aktivitas kalian, semoga bisa menambah semangat kalian juga, dan video aku kali ini juga bisa bermanfaat. Oke guys, jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.